Sebuah kapal barang menabrak tembok pembatas antara sungai dan dermaga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Berau, Kalimantan Timur. Diduga kejadian tersebut akibat nakoda kapal yang lepas kendali lantaran derasnya arus sungai. Inilah detik-detik saat sebuah kapal barang menghantam dermaga di Sungai Sengah, Berau, Kalimantan Timur. Akibat kejadian tersebut, pembatas antara sungai dengan badan jalan mengalami rusak berat setelah dihantam lambung kapal. Peristiwa tersebut terjadi diduga lantaran nahkoda kapal lepas kendali akibat arus sungai yang cukup deras. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan jalan longsor di sekitar dermaga jika tidak mendapatkan penanganan dengan cepat. Diketahui, kawasan dermaga merupakan lokasi pusat kuliner setiap sore hari. Dia senang bertanggung jawab, perbaiki secara sampai selesai sampai rapi. Ini kerusakannya kalau berdasarkan penglihatan kita gimana, Bu? Cukup parah ini ya, cukup parah. Makanya kita sudah tadi koordinasi supaya pihak kapal tersebut untuk bertanggung jawab dengan itu sih. Mereka bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini. Dinas Perhubungan memasang garis pembatas agar masyarakat tidak mendekati lokasi kejadian. Dari Berau, Kalimantan Timur, Syafruddin Zuhri, iNews melaporkan.